Halo semua, jumpa lagi di channel Nen Audio. Oke teman-teman semuanya, ini adalah edisi video pendek update terbaru untuk Mr. Asley Hero 12 teman-teman. Ada fitur baru sekarang, yaitu adalah kompresor teman-teman. Jadi ini yang versi terbaru saat ini Asley Hero 12, ada kompresor tiap channel. Semua channel ada kompresornya teman-teman. Nah, sebelumnya ada penambahan di ini ya, low mid high buat MP3 Bluetooth-nya, ada low mid high sendiri. Nah, sekarang ada fitur baru namanya kompresor. Seperti apa fungsinya kompresor ini teman-teman? Ayo kita coba ya, gimana pengaruh ke suara, bedanya antara kompresor dengan gain teman-teman. Ayo kita coba. Oke teman-teman, ini sudah kita coba tes ini teman-teman, dengerin suara dari mixer ini, lihat. Cik satu, naik lampunya ya. Cik satu, ini kompresor belum dibuka teman-teman. Kompresor belum dibuka sama sekali. Cik satu, kita coba buka ya, gimana pengaruh suaranya kompresor ini. Kita buka pelan-pelan. Cik satu. Dia nampak gain teman-teman, cik satu, dan suaranya stabil. Cik satu, suaranya jadi enak. Gainnya nambah tapi suara enak gitu. Coba kita lihat lampunya naiknya. Cik satu, jadi naik ya. Cik, lampu juga naik. Cik satu. Cik satu. Nah, terasa ya perubahannya ya. Perubahan setelah dikasih kompresor sama enggak pakai kompresor. Ini enggak pakai kompresor teman-teman. Cik satu, kita coba kasih kompresor lagi. Cik satu. Dia nambah gain tapi suara enggak pecah gitu. Jadi suaranya stabil teman-teman. Jadi yang naikin gainnya dengan stabil, enggak bikin pecah. Cik 1 2 3, tes 1 mixer Asley Hero 12. Oke, itu pengaruh kompresor ya. Coba kita kasih gain. Nah, yang turun ya, kita kasih gain. Gain, cik satu. Ini pakai gain naik. Cik satu. Gain, suaranya nambah tapi beda karakter dengan kompresor ya teman-teman. Cik satu. Tes satu mixer Hero 12. Cik satu. Nah, kombinasi antara gain dengan kompresor malah makin enak teman-teman. Cik satu. Oke teman-teman, barusan kita coba tes ya, pengaruh kompresor terhadap suara. Ini fitur baru teman-teman, harga tetap sama ya teman-teman, Mr. Hero 12 nya, tapi ada penambahan fitur kompresor yang bikin suara vokal jadi stabil, gain kenceng tapi dia tidak pecah suaranya teman-teman. Oke, itu review kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.